Di situ, mereka menyalib Yesus bersama-sama dua orang lain, di kiri dan kanannya, dan Yesus di tengah. Askar-askar juga memperolok-olokkan Yesus. Mereka menghampirinya dan membawa air anggur masam kepadanya. Lalu berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Pada sebelah atas kayu salib Yesus tertulis kata-kata, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang daripada penjahat yang disalib di situ mula mencelahnya. Dia berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang penjahat lagi menegurnya, "Tidakkah kamu takut akan Allah? Kita sama-sama dihukum mati. Bagi kita, hukuman ini adil kerana kita menerima balasan yang setimpal. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa." Dia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatilah aku ketika engkau menaiki tata kerajaanmu." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersamaku dalam Firdaus." Ketika itu kira-kira jam ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Kerana matahari berhenti bersinar, tirai yang tergantung di dalam bait suci pun terbelah dua. Yesus berseru dengan kuat, "Ya Bapa, aku menyerahkan rohku ke dalam tangan-Mu." Setelah Yesus berkata demikian, Dia pun menghembus nafasnya yang terakhir. Ketua tentera yang menyaksikan apa yang telah terjadi memuji Allah, "Sesungguhnya, orang ini orang yang benar." Orang ramai yang telah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa itu pulang menebah dada mereka. Semua sahabat Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang telah mengikut Dia dari Galilea, berdiri dari jauh untuk menyaksikan segala perkara ini. Di sebuah taman di tempat Yesus disalib, terdapat sebuah makam yang belum pernah digunakan. Oleh sebab makam itu dekat dan hari itu hari persediaan orang Yahudi, mereka pun memasukkan jenazah Yesus ke dalamnya. Pada awal pagi hari pertama minggu itu, ketika masih gelap lagi, Maria Magdalena pergi ke makam itu. Dia mendapati batu penutup telah digulingkan dari lubang makam itu. Dia pun berlari mencari Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Yesus lalu berkata, "Jenazah Tuhan telah diambil dari makam. Entah ke mana dialihkan." Petrus dan murid lain pun pergi ke makam. Kedua-duanya berlari. Tetapi murid lain itu berlari mendahului Petrus dan tiba di makam itu terlebih dahulu. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain linen di situ. Tetapi tidak masuk ke makam itu. Apabila Simon Petrus yang menyusul murid lain itu tiba, dia terus masuk ke dalam makam itu. Dan nampak kain linen terletak di situ. Dia juga melihat kain kafan linen yang diikatkan kepada kepala Yesus. Terlipat berasingan. Kemudian, murid lain yang sampai dahulu di kubur itu pun masuk. Dia melihat segala-galanya, lalu percaya. Setakat itu mereka belum memahami apa yang tersurat dalam kitab suci, yaitu dia harus bangkit daripada kematian. Selepas itu, murid-murid Yesus itu pun pulang ke rumah mereka. Tetapi Maria berdiri di hadapan makam itu sambil menangis. Kemudian sambil menangis dia menjenguk ke dalam.
dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu. Satu malaikat di sebelah kepala dan satu di sebelah kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maria, "Puan, mengapa menangis?" Maria menyahut, "Jenazah Tuhanku telah diambil. Entah ke mana dialihkan." Kemudian Maria menoleh lalu melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak mengenalnya. Yesus berkata kepada Maria, "Puan, mengapa menangis? Siapakah yang kamu cari?" Pada sangkaan Maria, dia tukang kebun di taman itu. Dengan demikian Maria berkata, "Tuan, jika kamu telah mengalihkan jenazah Yesus, beritahulah aku di mana kamu letakkannya, supaya dapat kuambil jenazahnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepada Yesus lalu berseru dalam bahasa Ibrani, "Rabboni," artinya guru. Rabbi. Yesus berkata kepadanya, "Jangan berpaut padaku, karena aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan kembali kepada Bapaku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pun pergi mendapatkan para murid Yesus lalu memberitahu, "Aku telah melihat Tuhan," dan dia telah menuturkan kata-kata itu kepadanya.